pada kita sendiri yang dapat. Ini lebih kita buka semua. Ternyata 60% pegawai Pemda itu narkoba. Karena begini, tidak ditanamkan dengan agama, lemah. Maka tadi saya bilang tadi, yang tadi apa, sekolah mingguan itu mulai dari kita tanamkan, mulai dari situ. Pak Yop, saya pancing mereka, ternyata mereka buka semua. Ada data saya. Cari orang itu kasih buka rahasia itu gampang. Kalau kita keras tidak bisa. Dan kita lemah juga tidak bisa. Kita coba kita buat sesuatu yang tadinya dikunci, sekarang sudah terbuka semua. 6 orang, saya bilang ke orang, 6 orang yang harus rehab. Sementara kan ada yang lain. Ternyata memang benar, ada yang lain-lain. Karena memang mental chip PNS kita. Jadi mulai dari situ. Tadi sekolah mingguan tadi. Kalau kita dari PAU tadi, dari asuhan, kita mulai dari sana. Nanti yang lampu nanti Pak Dayat yang jelaskan ya. Karena memang Kota Tua ini gelap sekali. Saya putar di situ, saya ada jalan sampai di bawah sana. Karena memang di situ gelap, Pak Dayat. Saya jalan sampai di tempat ini apa, air tadi. Saya sudah jalan dari tadi, tapi saya terputar di situ saja. Nah ini. Jadi ya. Jadi nanti di saya lampu jalan ini kebetulan yang berbidangnya itu Pak Hidayat. Jadi nanti Hidayat sampaikan apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah usulkan, semua di sana kira-kira apa, supaya masyarakat juga tahu. Saya ingin semua apapun yang kita lakukan harus masyarakat tahu. Ya. Ya silakan, Pak Dayat.